أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kepada mu'tafifin dan mu'tafifat yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah pada planning ni kita nak kecek berkenaan dengan puasa dengan kesihatan. Nah, puasa dengan kesihatan. Ada satu hadis yang kita duk dengar seumur apabila siapa boleh puasa, nah, iaitu man shoma ramadanan imanan wa ihtisaba ufira lahu ma taqaddama min dzambi. Nah, siapa yang berpuasa bulan Ramadan dan dengan penuh iman dan harap pahala daripada Allah Subhanahu Taala, maka diampun dan dihapus dan dosa yang telah lepas. Apabila kita puasa dan dengan penuh iman dan juga dengan harap pahala, dan Allah Taala akan hapus dosa kita. Maka saya duk parti tengok hak tu di segi ruh dan di segi iman dan Allah Taala ampun dosa dan hapus dosa. Kalau tengok di segi kesihatan pun, dan saya duk baca surat tengok kata apabila kita puasa dan dengan penuh iman dan juga harap pahala daripada Allah Subhanahu Taala, dan iaitu puasa kita tu nah di segi apa ni, di segi makan kita, nah di segi makan kita pun kita apa ni beriman kepada Allah Subhanahu Taala, yang mana Allah Subhanahu Taala nah apa ni suruh kita royak dalam Quran, nah suruh kita tu makan benda halal dan thayyiban, nah dan juga ada satu ayat lagi iaitu kulu washrabu wala tusrifu, nah makan minum olehmu dah jangan melampaui. Innahu la yuhibbul musrifin, dan sesungguhnya Allah Taala tu tak kasih kepada orang lebih orang melampaui. Nah, jadi kita boleh apa ni beriman dengan ayat ni, dan juga di segi sunnah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dah makan tu banyak nabi kita nak buat contoh berkenaan dengan makan. Dan maka kita boleh apa ni dua perkara ni nah kita beriman dan juga kita puasa kita makan kita tu dah nak turut ayat Quran dan turut nah nabi kita sallallahu alaihi wasallam dah dipanggil iman dan wahtisabah juga. Nah, maka kalau kita boleh sini ha makan kita ni, maka nah Allah Taala tu dia nak cuci tubuh badan kita nah daripada benda-benda racun dah benda-benda hak lebih benda-benda cemar di tubuh badan kita tu, nah Allah Taala tu nah akan panggil buih nah yang dia panggil apa ni kamcat sampit, nah kalau dia panggil detox nah puasa ni ialah detox nah puasa dengan iman dan wahtisabah, maka puasa tu nak detox nah nak detox kamcat sampit kok dalam tubuh badan kita nah. Apabila tubuh badan kita tu tak ada benda-benda cemar nah maka tubuh badan kita tu gagah nah boleh jaga penyakit, dan juga setengah penyakit tu melalui detox benda-benda cemar dalam tubuh badan kita tu nak apa ni nak kau sembuh. Dan misalnya kita jadi kecil manis, darah tinggi, gapo tu, dan apabila benda-benda cemar nak cemar gapo benda hak lebih misalnya lemak, dan kita nak pergi orang nak jadi kecil manis, darah tinggi tu, dan apabila pergi rumah sakit eh rumah dak besar sok rumah nah tak pergi makan lemak, tak pergi makan manis, dan benda-benda tu kalau dia duduk di badan kita tu benda lebih dah benda lebih, maka puasa kita nak pergi detox hak tu dan kita tu nah. Jadi kalau kita nah kita puasa nah dengan iman dan wahtisabah tu, puasa kita tu nak tolong jadi detox kepada kita nah, nak tolong jadi detox kepada kita, nak itu pada kita gagah nah jaga penyakit dan juga sembuh setengah-setengah penyakit nah. Benda lebih tu mari mana nah, benda lebih tu daripada makanan kita nah, kita dok makan nasi nah, ya tubuh nasi ni apabila masuk tu nah, ia jadi gang. Kalau kita pakai gang dia habis, kalau kita pakai gang sikit
Rai masuk banyak, dia tinggal. Tinggal tu pada kita. Kalau tinggal tu jadi benda lebih, jadi lemak. Nah, lemak. Kalau daging, ayam, ikan, gapo ni, dia buat jadi gerai juga masuk pada kita. Nah, lepas tu pergi orang panggil somsel. Dah benda-benda hok. Ya, ya tu pada kita je ada umur. Dan umur ya, umur tak serupa. Misal rambut kita dah lurus, dia habis umur tu. Lepas kita nak makan, orang panggil protein. Dah makan ayam, makan daging tu. Dah ya pergi tulung hok tu, pergi tulung. Lepas tu pun jadi gerai ngatik. Dah kalau kita makan banyak lebih pada hok pada kita nak, ya jadi benda lebih. Dah jadi lebih. Bagi lebih tu ya jadi lemak. Dah lemak tu tu buat jadi penyakit hok penyakit tu. Kita makan lemak pun serupa juga. Dah lemak tu ya buat jadi gerai. Jadi benda kita makan tu pedah belaka. Tapi makan banyak. Dah makan banyak, tapi kita tu badan kita tu mak pakai sikit buat jadi lebih. Jadi lebih. Nah. Buat orang panggil hok tu tu buat jadi penyakit. Lepas tu benda-benda tak molek hok kita nak makan banyak lagi. Nah, misalnya bicing, dah bicing. Dah makan banyak-banyak tu nak buat wi tubuh kita tak agak lemah, seram, mudah seram. Nah, boleh kerana dia bukan makan dia asli. Dia di sat kemi. Nah, kita nak makan benda hok orang panggil sangkan but. Nah, benda hok buh dalam makan ni nak witeh lama tu. Dan juga apa ni, ulih-ulih kita nak makan tu banyak hok tu racun dah. Nah, jakar malam tu racun dah. Kita nak makan bahasa tak molek, makan duk tubuh badan. Nah, jadi racun. Nah, hok racun hok ni tu dengan banyak-banyak dengan lama-lama tu nak jadi kita tu jadi maring. Jadi maring. Nah, kata benda hok duk makan ni air kita. Nah, kita makan di mana miok hok pakai banyak kali dah kita nak pergi beli kepuk kunai pisang hok sari tu salis sekali berapa kali pakai tahu dah hok tu tu masuk tu pada kita tu jadi racun juga santo mak ring juga. Nah, ya miok ni ya pakai dua kali ya sudah dah, lepas tu ya ya tak ada lah zat-zat nah nak jadi penyakit pula. Kita nak makan daging bakar hitam-hitam tu dah lemak, lepas tu dia kena panas teh, lepas tu jadi santo mak ring juga. Dah sarko dengan lama-lama. Nah, lepas tu gapo lagi benda-benda kulak. Dah bawa kulak, kace kulak, gapo kulak tu nak dia panggil cerah. Waktu tu nak jadi mak ring tak. Nah, benda-benda ni kata dah duduk dalam makan ni kita, bawa kita makan tu. Nah, dia duduk tu tubuh badan kita. Duduk dengan lama-lama buat kita jadi penyakit. Nah. Dia orang panggil anumun israk dah benda hok lebih benda hok jadi sangka mak ring dah, dan juga benda racun-racun semua tu benda lebih orang panggil anumun israk. Kalau kita panggil mudah-mudah kata anak na lah dah, anak na, anak na tu dah hok kena bekeng pun ada. Dan kalau kita makan daging lebih tu jadi lemak tu tak ada bekeng, tapi jadi penyakit juga dengan lama-lama. Tapi hok bekeng misalnya kita makan apa ni jakar malai hok sembuh dalam ulek-ulek apa ni lobok tu. Nah, masuk dalam tubuh pada kita tu anak na bekeng sikit. Nah, puasa kita tu nak buat anak na tu. Nah, anak na tu nah kalau kita makan lemak lebih nah jadi anak na dok di urat darah jadi kecil mali. Nah, kalau urat itu jadi darah tinggi. Kalaulah orang jadi kecil manis tu anak nak pergi duduk tepat lubang-lubang hok manis nak masuk tu, dia tak wi manis masuk le lubang tu buat jadi duduk dalam urat darah saja. Kalau kita gecik darah tu dia buat wi darah tinggi dalam darah tu manis manis tinggi dalam darah ni. Orang kata benda-benda hok lebih dia lepas tu dok jadi makring. Ini kata bahaya daripada makan kita makan tu makan lebih. Dah kulu wasyrabu wala tusrifu. Dah ayat saat ni kita tak kita tu makan lebih. Lebih tu nak jadi anak na. Dah anak na ni lah nak jadi penyakit. Maka nah puasa kita tu nak buai hak ni. Nak buai hak ni. Hak mana lepas mana setahun dah lebih-lebih lagi hak orang tak rasa puasa tu dah. Bawa habis Ramadan tu dijumpa Ramadan sekali pula. Dah puasa sunat senang komih pun tak ada puasa. Nah, tiga kali sebulan pun tak ada puasa. Nah, puasa tu puasa ni tak bisa puasa. Maka benda cemar tu ia banyak benda lebih tu berpada kita. Nah, dia puasa tu dah duk buat kerja duk racu duk ambil anak na tu baik tu
kah kau hendak makan gapo? Dah sekitar dalam pukul 10 kot ni, dah sampai kita buka puasa setagi. Dia tak ada makan gapo tu, tu pada kita tu, dia pacu tubik. Nah. Pacu tubik. Kau tu, patu kalau kita tak puasa ni, dia tak ada puasa ni. Dah kita tak ada kenyang sombong. Nah, pagi, tengah hari, petang, tengah-tengah hari tu pukul 10 ada manis, pukul 3 ada manis, nak tidur ada manis. Dah orang panggil duk kenyang sombong. Maka tak ada hari nah orang panggil nak detox, nak buang benda-benda cuma tu baik. Maka boleh puasa dinah. Nah, kalau kita puasa tu buang. Nah, buang nah Allah Taala cuci. Nah, kalaulah kita puasa tu mengikut Nabi. Nah, iman wa ihtisabah. Nah, mengikut apa ni? Halalan tayyiban. Nah, mengikut apa kata Allah Subhanahu Wa Taala halalan tayyiban, kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Nah. Jadi kau ni kerja puasa kita. Nah, buat anak nah. Nah, buat anak nah hok do, hok cuma hok gapo buat tubik. Nah, anak nah hok jadi makring gapo. Nah, buat jadi penyakit tu penyakit ni. Nah, daripada makan ni semua nah, penyakit. Penyakit daripada makan ni nah, iaitu anak nah do punah. Nah, penyakit kau penyakit dah tinggi kecil manis buah pinggir penyakit jantung penyakit amak pak penyakit apa ni? Tare. Nah, semua tu tu daripada makan ni. Maka puasa kita tu boleh buat. Saya banding mudah-mudah nah, puasa ni supaya kita kutip sapa kutip seban lah. Nah, kalau nah, kita tu tak ada tahap banyak nah, dia mari ambil cuci nah, lepas tu esok kita tahap dia mari ambil cuci habis. Tak ada benda-benda cemar nah, tak ada yang disapa tak bahu lah nah, kalau kita perhati sapa di apa ni dapat ni kalau tak mari ambil 3 hari bahu dah nah. Jadi atau kalau kita tahap sapah nah sapah hok benda cuci apa benda cuma tahap dia mari ambil deh atau cuci deh tempat sapah tu kalau dia mari ambil sekali sehari deh kita tu kita tahap banyak pada tu kita tahap banyak pada tu maka dia lebih nah sapah tu lebih dia nak bahu punah dia suka dah tubuh ada kita tak nah lah ni puasa nah puasa tu nak pukuk dah nak ambil deh. Bukan hok hini hok marang dok hok tau hok dok tiga bulan hok lepas tu dok kukuk lagi maka saya nak peringatkan kepada fak kita kata nah lani tu boleh puasa kalau kita nak makan banyak lagi tu deh lek pagi deh buai dah lek malam tu deh makan banyak pula waktu makan banyak lebih pada tubuh pada kita tu nak basuh cuci deh lebih pada tersebar kutik dan jadi penyakit pula lepas itu tengah-tengah kita tengok orang tu macam yang ayat hak ni lah berlepas puasa sebelum puasa duk setara nak jadi tak jadi kecil manis nak jadi tak ada darah tinggi nah, nak jadi tak ada jatuh bawa puasa tu jadi nah, sebab ni nah, sebab kata kita tu makan banyak nah, kalau kita banding dengan sapah saat ni tak sapah banyak nah, kereta tu sebab ni mari sekali-kali tu jadi tak habis semua dia mari kereta dia pun nak besar mana dah kita tu tahap banyak maka benda lebih-lebih tu buat bahu buat jadi penyakit buat jadi dan benda bahu dan juga akhirnya buat dokumen tu kumen ni supaya tu badai kita juga dan maka saya rasa dan 20 hari lepas tu kita dah makan banyak juga duduk rumah dan dia kena makan dia sedap tapi saya sini tu skoda saya rasa dan juga tak ada kena kerencai bidding gapo ke anak-anak dan makan saya rasa kita nak ku makan tu boleh dan 10 dan 10 akhir ni. Dan no what we orang panggil kita makan tak banyak. Nah, patu puasa kita tu boleh duk kukuk detox. Nah, buang. Nah, kancat khosia tu baik hari. Nah, akhirnya buat tu baik Ramadan tu cuci. Nah, cuci lemak pun tak ada. Nah, kau urik pun tak ada, go tu manis pun tak ada banyak. Nah, kita duk situ. Nah, maka jadi dimakan kita, dah makan kita. Kalau kita nak makan banyak lagi, nah dia orang panggil hok ada penyakit dah dia nak jadi kau tambah jadi penyakit nah hok tak ada jadi penyakit duk dalam api kuning dah tu nak jadi api merah nak jadi orang panggil nak jadi penyakit nah duk di kita makan maka saya rasa tengok atau kita duk sini tu boleh nak kum nah boleh nak kum kita tu tak ada benda-benda hok kalau belum ada ni kita lebih kedai dah nampak kuning hijau tabak gapo rasa gerai juga dah tapi sini tu orang bagi gapo tu dah kita makan go tu ya dah lepas tu saya rasa kita makan dengan bingat dan juga selagi
hok kita ingat iaitu lepas tarawih kita, dan lepas tarawih kita sebenarnya kalau nak molek kita, kita makan air tidur. Nah, oleh kerana kita makan kalau tu dia dia kita makan lepas tu kita tidur. Nah, kita makan lepas tu kita tidur tu benda kita makan tu dia jadi benda lebih. Nah, makan banyak mana jadi benda lebih banyak itulah. Dah oleh kerana kalau pagi kita makan ngodik style kita makan tu setengah tu ambil pakai, setengah tu jadi lebih. Tapi kalau nak tidur tu, makan tidur tu, makan jadi benda lebih. Dah benda lebih wak jadi banyak-banyak macam saya hak ni. Dah puasa kita pun tak ada nak kira juga. Dah dengar orang dia tu tak ada nak kira juga. Nah, maka dah kena beringat hak makan. Dah makan. Ai tak apa. Nah, ai tak apa. Maka dan air tu kita banyak sikit. Nah, banyak sikit. Dia bila dia kenyang dengan air. Nah, lepas tu selagi kita boleh perhati kata kita tu bahasa apa ni? Benda-benda cemar tu baik. Nah, lepas tu berpada kita kita bahasa bahasa ringan. Nah, oleh kerana dia duk kukuk benda-benda cemar ni. Dan kita dan dia detok kalah mana berpada kita. Satunya dia ambil hak ada dah tu jadi ring. Ah, tu hak ada hak lebih sat ni jadi ring. Lemak-lemak tu pada kita. Yang dua pula kukuk. Nah, kukuk benda-benda cemar tu baik kok peluh kita, kok exchange kita. Ha, tu dah. Kalau lemak-lemak dok ni tu kita dah buat kerja tu dia jadi gang. Dia jadi gang. Lepas tu kita tak ada kena itu banyak makan banyak leh kada modal kita ni. Dah duduk kok kok pu ni kok pengkok kok gapo banyak dah. Dah modal kita. Dah. Saya rasa puasa dok kerja hak tu pun dah berat dah. Dah. Lepas tu kita banyak dengan air. Dan air tu ada 2 lit sehari. Dah. Lapai gelas. Dah lapai gelas. 2 lit. Dah 2 lit. Makan. Dah kita bangun tidur. Dah makan boleh 2 gelas. Lepas tu. Dah kalau kita makan nasi, pakai nasi tu. Dah nak tidur boleh 2 gelas gana. Makan boleh cukup. Dah cukup. Lepas tu dia biasanya kalau kita makan air sebelum nak makan nasi. Dah setengah jam ni. Kita buka puasa. Nah. Lepas tu setengah jam kita makan nasi, makan tak banyak. Dah kalau tu kita tak berasa. Nekek orang panggil orang panggil apa ni, kita tu kenyai dah tapi nak lagi. Dah dia makan air banyak kenyai. Dah banyak kenyai. Maka dia kata hal-hal makan tu dah nak pingat teh saya sendiri dia juga dah buat takifi dan takifat dah berkenaan dengan makan tu kita ingat dah supaya puasa kita tu dah boleh apa ni duduk dalam iman dan wahtisabah dan juga nah waktu itu berpada kita bersih daripada benda lebih penyakit racun-racun benda cemar yang nak waktu kita tu jadi penyakit. Nah, wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Jazakumullah khairul jaza. Gitulah nasihat daripada tuan doktor kita. Maka insyaallah dah kita tak sejadi hanya puasa kita tu tukar waktu makan. Masa boleh tak puasa kita makan tengah hari.